Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, bosku semuanya Saya akan memberikan bosku, bosku semuanya Combo terkuat, update terbaru nanti bosku ya Pokoknya combo ini saya jamin fish kuat sekali Dan combo ini tidak neko-neko atau tidak tidak ribut bosku ya Dalam arti bahasa Indonesia nya Pokoknya intinya Ikuti bosku seperti biasa Jangan sampai terjadi yang namanya Salah paham Oke bosku di sini kita masuk ke dalam in gamenya saja. Di untuk awalnya di sini saya mendapatkan guardian. Bukan saya mendapatkan guardian, bosku. Memang saya mengejar guardian untuk memainkan early-nya bosku ya karena guardian itu sangat enak-enak dan enak sekali bosku. Dan commander yang saya pakai yaitu commander Ria skill 1. Ketika dia update terbaru nanti bosku ini kan masih di ori di ads saja bosku ya. Ketika dia sudah masuk di ori nanti bosku ya, di original server, saya sarankan bosku kalau belum punya Commander ya, Saya sarankan beli dan cepat kejar yang namanya level 3 nya bosku Yaitu untuk level 3 nya itu punya fungsi Yaitu dia mendapatkan blazing di awal bosku ya Yaitu dengan 10 stack baru dapat lagi Ya segame itu bisa dapat dua kali blazing bosku ya Jadi bosku kesempatan untuk membantu combo itu lebih enak lagi ya Itu saran dari saya Tapi kalau bosku nyaman dengan commander yang bosku mainkan tidak apa-apa, jangan dirubah. Tetap pada prinsip, tetap ada konsistensi bosku ya oke okay. di sini kita lihat musuhnya oh di sini musuhnya dia masih main combo campurannya yaitu combo duit duit yaitu combo los pecados dan sini saya sudah memainkan tiga guardian satu tiga guardian oh iya masih tiga guardian ya bosku ya dengan hipernya masih dengan cangel sebenarnya kalau bosku mau main itu kalau untuk bosku gak mau ribet dengan combo bosku main combo yang seperti saya mainkan aja karena guardian itu jarang sekali untuk direbutan bosku karena kalau bosku ambil guardian Bosku itu bisa set up ke banyak combo. nanti kosannya bosku itu bisa set up ke MM Guardian bisa, Venom Guardian bisa, Venom Kadia Guardian bisa. Pokoknya Guardian itu multifungsi bosku ya. Assassin Guardian juga oke. Okay. Karena itu dia punya karena di patch baru nanti yang diperlukan itu dia punya tebean bosku ya. Kalau tebean sudah tebal tinggal cari saja satu core yang kuat membuat ngekill atau membuat atau menggendong kita punya game bosku ya. Oke kita di sini bosku. Di sini sudah terjadi sudah jadi dua sinergi bosku yaitu Guardian dan Venom. Pokoknya combo saya mainkan nih bosku saya semen simple tapi damage nya pedis. Dengan memanfaatkan saya mau selalu memanfaatkan situasi bosku ya situasi dan situasi ada momentum saya selalu manfaatkan. Dan bosku kalau ingin bermain nanti di baru saya sarankan manfaatkan momentum manfaatkan kristal bosku ya. Pokoknya begitu aja. Oke di sini bosku kita ke takedown nggak masalah nggak masalah. Seperti yang saya pernah seri, atau saya sering katakan jika kita punya HP atau darah masih tinggi, nahan aja dulu di 5 Nahan di slot 5 bosku buat mencari yaitu gold seharga satu untuk jadikan bintang 3 Tapi kalau memang sudah dua 3 orang yang main bosku kalau sudah tabrakan mendingan bosku bosku ngabert bosku harusnya fokus nggak level fokus nahan di level 8 bosku ya itu kalau saya punya prinsip kalau banyak nabrak tapi kalau nggak terlalu banyak nabrak bosku jadi saya tuh nahan aja sini dan di sini bosku perhatikan di sini saya punya one one sudah blazing one one saya sudah blazing bosku dan di sini saya memakai ah. commander ya skill 1 yaitu dia mengkloning hero yang mendapatkan blazing dan itu dia hmm, tanpa stack kalau nggak salah eh nggak deh tanpa stack oh dia pakai stack bosku ya dia stuck tiga round ya tiga round selesai dia akan mengkloning hero yang blazing bosku khusus yang di blazing bosku komander ini saya maksudnya enak tapi ya memang commander sekarang yang masih op sekarang kan tetap ya itu dubi ya, bosku ya. apalagi dubi skill satunya itu bosku hmm. tapi tenang aja bosku sekarang sudah mulai seimbang dengan banyak combo yang saya sudah berikan counter-counter dari dubi itu hero-hero itu saya sudah berikan Tuh, bosku bisa klik saja saya punya profil di situ bosku akan menemukan video-video counter -video dari dubi itu banyak bosku dari counter aldosnya ada karin dominan s ada pokoknya macam-macam bosku ya oke kita masuk ke dalam gamenya lagi di sini musuhnya ya lumayan kuat juga tapi canggil di awal sudah mendapatkan konstrat energi yaitu hal yang sangat enak sekali bosku Yaitu itu membuat game menjadi stabil. Sini bosku perhatikan saya masih slot 5. Saya nggak buru-buru ke slot 6 karena saya lagi mencari untuk bintang eh, hero harga gold 1 bosku ya untuk jadi bintang 3 tapi kalau memang nggak bisa ya kita naik aja. Nggak usah terlalu dipaksakan. Oke, okay, sekedar info buat bosku-bosku semuanya, buat bosku-bosku semuanya yang mungkin di original di, ori, di original bosku ya. Itu yang combo ganernya belum terlalu OP bosku. Nanti kombo Gunner tuh akan OP lagi apalagi Freya Gunner tuh bosku. Dia akan OP lagi ketika sudah masuk nanti ketika 4 kristal itu sudah masuk nanti di original server bosku ya. Pokoknya itu nanti yang OP itu Gunner tuh pokoknya Freya Gunner tuh OP sekali bosku. Pokoknya nanti kristal 4 ini kalau dipakai itu OP sekali salah satunya pokoknya mau ketika bosku mau main combo apa saja ada kristal kristalnya habis atau kristalnya Astro, superhero tuh pokoknya combo itu akan jadi OP bosku. Tinggal bagaimana bosku melolak combo yang bosku mainkan. Ini sih bosku ya info penting ya, tolong bosku simak baik-baik nanti karena di original server itu pasti yang laku saya itu gunner nanti gunner, gunner, dan mm itu aja. Jadi bosku saya sarankan bosku pelajari combo yang saya mainkan ini karena combo ini nggak rebutan dan combo ini selalu stabil dan demikian selalu oke. Okay. Oke okay bosku, oke simak sampai habis bosku jangan di skip supaya terjadi tidak terjadi namanya salah paham. Oke okay, di sini kita menang ya. Di sini kita punya HP masih 64 all white right. Yang penting jangan 50 ke bawah bosku Saya masih slot 6, saya masih nahan ya Saya masih nahan sini Sini musuh oh bukan Iya saya 60 ya, sedangkan darahnya Yang musuh masih ada yang 80 Oke santai aja bosku ya Yang penting tenang, tenang, dan tenang Oke kita musuh di sini Sini Oh Nggak masalah bosku ya Selagi Changanya memegang konslet bosku Saya nggak terlalu takut karena di sini juga kan ada ada racun-racun yang mengurangi darah musuh ya bosku jadi nggak masalah walaupun kalah juga kalahnya nggak terlalu banyak bosku ya. Oh ternyata kalah banyak. Ternyata saya kalah banyak bosku tapi tidak apa-apa mental selalu terjaga bosku. Kalau bosku dalam keadaan kalah saya sarankan mentalnya tetap stabil ambil keputusan cepat. Jika hero yang menjadikan menjadikan bintang tiga dia nggak jadi bosku jual jual dan jual fokus core atau core hero yang kuat menurut bosku jadikan untuk jadikan bintang tiga. Satu core saja bosku Tapi kalau dia menonjol bosku Itu dia bisa menggendong kita punya game Oke sampai sini paham bosku ya Kita lihat kita lihat setelah nah di sini bosku saya punya one, -one sudah bintang tiga berkat dari commander rianya skill satu bosku untuk di sini menurut saya game sudah enak sekali dengan one, -one sudah bintang tiga tapi sini kadiannya kadiannya sudah enam ya oke di sini kan sudah enam kadiannya juga lebih enak lagi silnya dapat attack speednya dapat nanti ditambah lagi nanti kalau nggak salah saya punya one one itu dapat kristal abis dan saya mainkan sinergi abis attack speed unlimited bosku oh, atau bisa disebut juga unlimited eh unlimited attack speed seperti itu ya dan si canggihnya canggihnya dikasih blazing lagi bosku dan di sini berarti dijamin bintang 3 ya karena itu canggih hanya kurang 3. si bosku seharusnya saya jual saya punya apa saya punya apa ini lunak bosku ya cuma ya nggak apa-apa itu hanya buat jaga-jaga kalau bosku kalau saya bosku di posisi ini mendingan jual aja bosku karena saya juga rencananya mau jual cuma saya lupa di ya, sini bosku bosku perhatikan di combo ini grok nanti pakai kristal kadia mereka maksudnya nanti canggih sudah pakai constrate sedangkan nanti one one dia pakai golden staff tapi saya lupa kasih hasil kalau ke one one ya tapi damage nya sudah pedis ya maksudnya dia punya hp memang nggak naik cuma dapat hp nya dapat seal dari dia punya sinergi ya bosku Oke di sini musuhnya kita Karina. Oke okay, combo Oh enggak di sini dia kayaknya Astro bosku lihat bosku. Iriter bintang tiga dibikin tak berdaya oleh wanwan -wan. Bintang tiga sedangkan itu sedangkan bintang tiganya ada dengan Martis. dibilang kinerja sudah kuat bosku ya. Tetapi di sini bosku saya punya Wan merubah segalanya, merubah keadaan bosku. Oke. Okay? One satu, oh sedang sini, grock nya juga sudah bintang tiga bosku. Kalau Gros sudah bintang tiga, kalau bosku main kadia Venom, Berarti game tersebut itu sudah menjadi enak sekali. Grok bintang 3. Apalagi nanti Ake juga bintang 3 bosku. Lebih enak lagi. Nggak perlu link bosku yang intinya sekarang bosku. Nanti kalau ada terbaru. Kalau bosku main Kadia. Fokus di sesarankan one, one Kalau bosku main MM juga. Fokus di one, -one bintang 3. Karena MM itu di Mekpudis ada di one one Kadia juga di Mekpudis juga ada di one one itu ya bosku. Jadi bosku tolong diingat bosku. Saya punya pesan ini. Jangan sampai salah dicerna bosku ya. Oke kita lihat sini. Moskov dia pakai Wistral dia pakai Dubi kristal Dubi Fluffy dia pakai kristal Fluffy bosku nggak masalah nggak akan ngefek karena yang lawannya Guardian Guardian kalau ketemu kayu Wistral begitu nggak terlalu ngefek bosku ya ditambah lagi sini True Dimitnya dari Wanwan dan Cange dan sedikit lagi Cangge bintang tiga tambah dengan Grok Kadia bosku ya oke di sini sudah sangat enak ya sebenarnya sebenarnya saya bisa jadikan ke enam abis cuma ya karena saya nggak dapat Salah satu abisnya bosku jadi nggak apa-apa Sedangkan 6 enam, enam kadia 4 abisnya sudah pedis 6 kadia empat 4 abis 3 dia sudah pedis bosku Apalagi 6 abis 6 kadia Itu mungkin lebih pedis lagi bosku ya Oke dah Nggak masalah nggak masalah nggak masalah Nggak masalah hmm. Oke nggak masalah Lihat bosku hmm. Oke di sini kita lihat bosku Untuk bosku bosku semua yang baru hadir bosku bisa bisa mendukung saya dengan cara tekan like, comment, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru. Tentunya konten-konten video atau video magicis khususnya yang kombo-kombo seru bosku ya, kombo-kombo yang saling counter di sini bosku. Dan untuk bosku yang sudah lama hadir, yang selalu mengikuti, terima kasih banyak. Dan untuk bosku-bosku semua, juga yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih banyak untuk bosku-bosku semuanya. Oke, di sini bosku, saya punya grow di tenda, tapi nggak ada rasanya karena dia sudah memakai Kristal Kadia dia, dia mau pakai. Sini saya Haslo saya kasih ke grup bosku ya. Karena Haslo itu juga dia ngefek, Tapi kalau Haslo taruh di baler, nggak akan ngefek bosku ya. baler itu kaya konser dia ngefek efek. Oke. Okay? Di sini padahal sini bosku mau dibilang dia punya akting bintang tiga juga. Jadi ya nggak apa-apa. Si bosku perhatikan canggih e bintang 3 warna bintang 3, grup bintang tiga. Itu berarti biar kombonya mau kombonya. Ya kayak gimana bosku? Kalau ketemu sudah kayak begini saya bisa jamin bosku combo saya mainkan sangat kuat dan kuat walaupun kala pun minimal dua besar bosku kalau bosku ya bisa coba saya tapi saya jamin dua besar bosku sedangkan di sini dia punya Venom juga baru cuma dua nggak keempat juga bosku oke mungkin ini match yang terakhir untuk bosku bosku saya ucapkan terima kasih banyak ikuti untuk video berikutnya saya akan memberikan combo yang terbaru terkeren dan terupdate untuk bosku mainkan mati ya Oke, oh, terus musuhnya di sini, oh, oke, okay. musuhnya di sini ya. Sini musuhnya, oh, Fanny. Fanny sekarang nggak terlalu ngefek bosku ya. Walaupun dia pakai biji fluffy nggak akan ngefek. Karena lawannya kok sudah ketemu kayak saya punya main yang saya mainkan ini. Oke, okay. terima kasih banyak bosku. Sampai ketemu video berikutnya.